Berbicara YouTube. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Napa Ngobrol Asik bareng Pak. Nah, ini saya sedang bersama pakar. Ini pakar apa, gede banget ya? Ini pakar film. Artinya peserta film pendek Sumpah Pemuda 2020 yang ada akan diperpanjang. Kerjasama antara Rumah Hitam Putih Class Acting, Karang Taruna Kecamatan Purmayang, dan PD PPR LPK Kecamatan Purmayang. Nah, ini peserta dari SMP Negeri ya? Iya. SMP Negeri bukan? Alumni ya? Alumni SMP Negeri 1 Purmayang. Nah, ini kepala sekolahnya Pak Jajang. Ini tolong diperhatikan juga nanti apa kreativitas anak-anaknya ya, walaupun alumnus perlu difasilitasi juga nih. Ikut lomba udah yang beberapa kali? Kedua ya? Kalau dari film kedua. Kedua. Nah, ini ada apresiasi dari juri ya. Karena kan ini terlalu hebat juga nih, sekelas SMP ikut di umum ya. Jadi kalau diadu sebenarnya kurang ini ya, tapi ternyata juri mengapresiasi ada beberapa kelebihan di produksi itu. Jadi kekurangan juga ada, nanti ada catatan juri yang kita bagikan. Kenapa jadi juara harapan 4? Juri berpikir bahwa ini perlu diapresiasi karena dari SMP gitu, dari SMP. Jadi akhirnya jadi harapan 4. Tadinya kan juara hanya harapan 3. Ternyata SMP ini nilainya mendekati harapan 3. Beda tipis saya. Jadi akhirnya di ini kan. Apa namanya? Di film ini hobi apa gimana? Tadinya cuma buat nyoba-nyoba dulu, terus kepikir-pikir buat corona kan mengisi waktu luang kan, daripada bosan di rumah, apalagi dengan hal yang negatif kan, daripada nongkrong-nongkrong jelas gitu. Baik kita ngisi waktu luang gitu. Nah, ini bener nih, jangan iseng-iseng ke yang lain kan, kan ada juga yang iseng-iseng ke lain. Jadi kalau iseng-iseng itu yang ke yang positif, bikin film, terus apalagi yang positif, gotong royong kayak gitu ya. Itu jangan sampai iseng-iseng ngelakuin yang lain, itu nggak boleh. Apalagi masih sekolah ya, harus dikasih contoh yang baik kepada teman-temannya. Ini siapa namanya? Rizky Ramdhani. Rizky Ramdhani. Ramadan lah ya. Iya. Pas sahur Pak ya. Karena kamu pas sahur berarti. Habis sahur tempat Wildan ya. Ini Muhammad Wildan. Wildan dari tadi. Iya. Ini Parung Panjangnya di mana, Cikabon? Itu belakang kecamatan Sukamana. Oh, Sukamana ya, di situ ya, sawah ya? Iya. Sekarang yang menjadi perumahan ya? Iya, situ. Besok diusut. Iya. Gak kena, gak kena, apa gak kena. Itu sama orang. Busur aja gitu. Sutradara siapa di film itu? Tadinya kan cuma ini doang, kayak jadi karena tadinya saya suka ngarang-ngarangin cerita apa segala macam, terus adalah sutradara. Nah, yang sambil saya ini namanya Milo Wildan. Karena dia bisa ngedit, ya udah Dan, lu jadi editor dah. Ya udah, gue jadi sutradara pengarang cerita, sama arahan cerita. Kalau soal cerita kita boleh berdua, jadi tadi udah diobrolin. Tadi juga kita nggak bukan film ini ya, ada juga tadinya filmnya sebelumnya, mungkin nanti di lomba selanjutnya bikin aja dulu stok buat lomba nanti. Iya, tenang aja Pak. Gitu. Terus pemain-pemainnya anak SMP ya, banyak kan? Ya alumni angkatan kita. Iya. Acting-nya bagus-bagus. Enggak, menurut sutradara ya, sutradara. Kalau sebut bagus sih enggak, tapi kalau bagi seorang pemula sih cukup. Cukup ya? Ya, cukup memadai. Daripada yang bagus terus dikasih ngobrol nggak mau ya. Iya. Kayak ramen. Wow. Itu dikat nanti. Soalnya kalau yang di SMP, ya waktu saya bikin film, saya suka bilang gini, kalau lebih baik jangan ngomong, lebih baik beri bukti daripada janji. Ah, itu. Ramin. Itu perlu. Duh, jadi ramin. Siap. Nah, ini anak muda sekelas ini, SMP ini ya, mulai pikirnya sudah mulai ada bagus ya. Jadi lebih baik bekerja dibanding hanya ngomong. Itu perlu dibudayakan ya. Ke depan harapannya apa? Bisa lebih baik lagi sih. Bisa lebih baik lagi doang. Terus bisa lebih dengan anak-anak muda dari kelas, anak-anak muda. Kalau cita-cita sendiri bukan ke film? Bukan. Jadi apa? Kalau saya jujur ya, kalau saya sendiri sih lebih tertarik ke militer. Cuman karena tapi saya juga hobi sama yang namanya film. Tentara boleh main film loh? Gak apa-apa, tentara dulu baru main film. Jadi gak usah dinas.
Film aja. Di selang-selang ini terus bikin film. Bisa. 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 Ada kan bagian-bagian di tentara itu ada. Iya. Ada yang tentara Zeni. Zeni itu kan cuma buat apa? Ada. Nanti saya kasih tahu Pak Wiranto ya. Ini apa ceritanya? Insinyur apa? Pertambangan. Oh bagus nih. Pertambangan. Umur udah habis kayaknya pertama. Iya. Mau mikirin apa? Apa namanya? SMP ini guru-gurunya support ya? Support. Alhamdulillah sekarang udah support udah sama kita. Pastilah yang namanya kalau kita baru ngebentuk ada masalah sini udah kita udah rasain semua. Kemarin saya lihat ada gurunya yang main ya. Iya ada. Iya itu pertama kali kita ngajak guru juga ya. Terus kalau dia salah nggak dikat nggak? Dikat juga sama kita. Nggak marah dia? Nggak. Kalau sutradara itu raja loh. Iya. Kalau dia marah ngambilin aja. Aman kali jasa udah turun. Aman. Jasa udah turun. Apalagi ada yang mau diungkapkan gitu pak? Barangkali curhat atau apa gitu? Ya kalau harapan saya sih untuk yang selanjutnya, utamanya buat generasi-generasi selanjutnya gitu ya, nanti bisa lebih baik lagi gitu daripada saya atau angkatan-angkatan saya gitu. Okay. Karena angkatan saya kan banyak juga salahnya. Jadi kalau yang ada yang baik ya silakan dicontoh, kalau yang buruk ya dibuang aja. Kasih kucing lah. Kasih kucing gitu lah. Yes, harapannya? Ya sama sih, intinya semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, lebih bisa mengembangkan karya-karya dan untuk generasi-generasi sesudah kita bisa lebih maju lagi. Ya. Ini bagus nih, jadi legowo, jadi dia memikirkan orang lain dulu daripada dirinya. Ini harus dibudayakan. Kadang-kadang kita hanya mikirin diri sendiri, orang lain enggak. Nah, ini harus dipikirin semuanya ya. Apa namanya? SMP Negeri ini saya juga di situ kan SMP Negeri dulu. Iya. Kegiatannya lebih banyak dibanding dulu ya? Alhamdulillah lebih banyak sih. Ini apa namanya? Ekstrakurikuler ya? Iya. Kalau secara ini sih memang belum ke ini ekstrakurikuler sih belum ya? Iya. Cuman kami makanya punya cita-cita dulu sih waktu saya masih baru masuk SMP. Mohon maaf agak panjang Pak ya. Enggak apa-apa. Ini ya. Saya baru masuk SMP itu saya itu cuma lihat anaknya doang gitu. Cuma oh itu lagi. Terus saya mikir kayak yang aktif ya cuma puisi doang, puisi udah itu doang. Terus saya ngeliat tahun depannya loh ini kalau secara dari saya suka ngeliat, saya juga sempat diajak sama Bu Nuni waktu ada kan suka ada drama kelas ya. Drama kelas saya suka diajak. Loh, ini kayaknya bagus-bagus nih, kenapa kita nggak ikut? Alhamdulillah kita ikut di Sensasi 2, Seni Sastra Indonesia 2 di Mulia Buana. Ya, kita dapat juara 1 teater, juara terfavorit teater, juara 1 mendongeng, juara terfavorit mendongeng, sama juara 3 puisi. Nah itu bagus, itu bukan tuh. Keinginan itu emang harus dilaksanakan, mengenai hasil-hasil itu urusan nanti. Iya bonus itu. Nah ini harus dibudayakan ya, pola pikir seperti ini. Jadi pola pikir yang jadul yang kayak mau kerja harus ada uang, harus ada uang. Aduh udah gak aku itu. Uang bukan hambatan. Bukan. Tapi apa ya? Tapi masalah. Tapi yang pertama sih kita niat dulu. Ya. Kalau biarpun banyak uang tapi kalau kita nggak kerja, oh, iya. Itu nggak bakal jalan. Itu agama mengajarkan yang pertama tuh niat. Baru sholat. Makanya sholat nomor 2. Iya. Kan ya dulu kan? Iya. Itu ceritimu. Apa terima kasih ya sudah ikut di festival ini dan mudah-mudahan sih ke depan saya pengennya ada festival film pendek khusus untuk sekolah. Nah, kemarin kita mau ngadain karena pesertanya nggak banyak. Jadi mending satuin aja, diaduin aja. Iya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ada lah. Iya, lebih mantap. Lebih mantap. Jadi sekolah dengan sekolah, umum dengan umum gitu. Jadi ada juaranya. Juaranya kita bakal boleh. Oke. Makasih banyak ya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan para gurunya juga memperhatikan lagi ini murid-muridnya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye.